GRS bermula daripada mandat rakyat di dalam pilihan raya umum yang lalu. Itulah GRS, satu gagasan politik baru untuk kita menyatu padukan parti-parti tempatan di Sabah supaya kita dapat memperjuangkan lagi hak dan masa depan rakyat negeri Sabah. Mudah-mudahan harapan ini dapat didukung oleh parti-parti lain yang ingin bukan saja menyertai GRS tetapi juga parti-parti yang lain. Kalau mereka fikir sayangilah Sabah itu sebagai agenda GRS, maka kita tidak ada pilihan lain selain bersatu padu dalam gabungan rakyat Sabah. Kita akan menyokong dan akan membentangkan satu rang undang-undang anti lumpat parti. Kita mau satu kestabilan politik di Sabah. Kita setuju di dalam kabinet untuk membawa satu pindaan perlembagaan kepada Dewan Undangan Negeri yang akan kita panggil sama ada persidangan khas untuk membentangkan rang ataupun memindah perlembagaan anti lumpat parti. Gelombang GRS ini akan menjelajah seluruh negeri Sabah untuk membawa kebaikan dan perjuangan demi Sabah, demi sayangi negeri Sabah.